pertama kawan-kawan banyak yang tanya dekat apa tu YouTube Cik Nak, macam mana Cik Nak boleh sampai dan kahwin dengan suami, macam itulah cerita dia panjang kawan-kawan eh. Sebelum Cik Nak apa tu duduk Malaysia ni, sebelum ni Cik Nak tak pernah lagi masuk Malaysia. Sebelum masuk Malaysia, Cik Nak kena duduk dulu dekat Brazil dekat hampir 2 tahun bersama suami. Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kawan banyak yang tanya dekat apa tu YouTube Cik Nak, macam mana Cik Nak boleh sampai dan kahwin dengan suami, macam itulah cerita dia panjang kawan-kawan eh. Sebelum Cik Nak apa tu duduk Malaysia ni, sebelum ni Cik Nak tak pernah lagi masuk Malaysia. Sebelum masuk Malaysia, Cik Nak kena duduk dulu dekat Brazil dekat hampir 2 tahun bersama suami. Jumpa suami tu masa itu dekat Taiwan. Suami Cik Nak dulu kerja dekat projek Nokia dan Cik Nak kerja dekat agensi pelancongan. Macam itulah masa tu kita orang jumpa dekat bus stop dekat Taipei. Lepas tu suami tu tengah sesak, dia tak tahu jalan nak balik. Dia tanya saya orang mana macam tu. Saya kata orang Indonesia. Orang mana? Saya orang Malaysia tapi saya tak tahu jalan rumah tu dekat mana, tak ingat. Lepas tu you boleh cakap Mandarin tak? Saya kata boleh. Saya kata saya macam telefon, saya carikan dia tu apa tu dia taksi, suruh hantar suami tu balik apa macam tu. Dekat situlah bermulanya kita berkawan. Kalau time masa cuti tu selalu ada masa dia kontak Cik Nak. Weekend tu dia kata boleh tak teman saya pergi tunjuk kedai makan yang halal dekat Taiwan tu dekat mana, macam tu. So Cik Nak pun tunjuklah, ajak dia pergi tunjuk tempat kedai makan yang halal tu dekat mana. Jadi macam itulah, di situlah kita rapat berkawan. Kita kat situ berkawan tak lama, pasal biasalah kerja dekat Nokia tu projek tak lama. Tak ingat saya suami dekat situ tak sampai 6 bulan. Lepas tu dia balik Malaysia. So berhubung dengan saya tu by phone lah. Hari-hari telefon, kontak email. Macam kalau dia tak call, saya yang call. Biasalah kawan-kawan macam tu lah. Lepas tu dah lama, lama gitulah saya balik Indonesia. Dia pun kebetulan tak lama tu dia ada projek dekat Jakarta. Di situ pun kita pun jumpa lagi. Biasalah kawan-kawan apa macam tu. Dia pun buru-buru nak kahwin dengan saya tak apa tu. Cik Nak pun cakap nak macam itulah. Cik Nak pun bergurau dia serius. Jumpa family Cik Nak, tak lama dia balik Malaysia urus apa tu surat-surat dokumen apa tu. So dia datang balik Indonesia, dia cakap dengan ayah saya dia nak nikah dengan saya. Nak nikah dengan suami tu tak megah macam tu lah. Cuma suami cakap gini, arwah ayah dia tu sebelum meninggal pesan kalau dia menikah buat yang wajib je tak payah itu. Jadi kita akan nikah je macam tu lah. Jadi lepas tu doa selamat habislah macam tu lah. Pun family saya pun kata tak kisahlah, janji benda tu ambil yang wajib dulu. Dan tengok dia datang dengan dekat family saya pun okey. Dan family saya tu jenis welcome orang luar tu kan. Jadi nampak dia pun serius, baik. Dia pun bolehlah macam itulah. Saya pun memang sebelum ni tak pernah mimpi nak kahwin dengan
orang jauh kan. Pasal ibu saya tu, nenek saya anak seorang je ibu saya tu. Dan sepatutnya Cik Nak ni nanti kalau nenek saya berharap kan kalau Cik Nak nikah boleh jaga nenek. Pasal selama ini Cik Nak kecil yang jaga nenek, tapi lainlah cerita dia sekarang. Cik Nak kena tinggalkan nenek Cik Nak. Dan itulah dah jodoh aja, kematian kita tak ada yang tahu. Dalam seminggu tu suami pun balik ke Malaysia, saya pun tak ikut. Hari ni suami balik Malaysia, lepas tu lusa tu saya pun balik Taiwan. Kita berhubung baik telefon, email macam tu lah. Lepas tu tak lama gitu, dalam sebulan ke dua bulan tu suami bagi tahu kalau dia ada job dekat Brazil. Ha, macam itulah. Oh, saya kata okeylah kalau macam tu pergilah. Saya kata macam tu. So suami saya pun pergi dalam dua minggu macam itulah. Cina pun balik Indonesia. Lepas tu ingat tak apalah, kata nak balik Indonesia, cakap dengan buah Cina, Cina nak balik Indonesia lah, apa nak cuti rehatkan, pasal rehatkan minda macam itulah. Pasal bos Cik Nak dulu memang kawan baik Cik Nak dekat Jakarta tu. Memang kenapa Cik Nak pilih tu, pasal Cik Nak dulu pandai cakap bahasa Mandarin apa. So dengan kawan Cik Nak tu yang ada kawan, memang kita macam inilah. Kata tak apalah awak balik dululah, kata apa-apa kata. So dah sampai Jakarta, Cik Nak tu berubah pikiran, cakap tak apalah kalau macam tu, Cik Nak pergi mohon visa dekat kedutaan Brazil tu dekat Jakarta. Cik Nak mohon visa, lulus apa, Cik Nak beli tiket. Beli tiket Cik Nak pun pergi Brazil. Ingat pergi, nak pergi berjalan je, melancong macam tu lah. Lah duduk kat sana dekat juga dekat 2 tahun dekat Brazil. Brazil tu suami tak tahu. Tak tahu Cik Nak beli tiket apa, dah sampai tiket dulu tahun 2001 naik Air France kan, dia tu yang tiket paling murah, transit dekat Paris dalam 1000 US dolar lebih. Tu Cik Nak pun guna duit Cik Nak sendiri dan Cik suami pun tak tahu. Dah sampai Paris transit tu, Cik Nak baru telefon suami bagi tahu macam ni, boleh tak nanti tolong ambil saya dekat Airport Rio de Janeiro. Dia pun terkejut, kenapa, kata saya nak pergi Brazil ni tengah transit dekat Paris selama 6 jam. Dia pun terkejut, ya ke seorang? Ya, saya seorang. Lepas tu betul lah, dah habis transit dekat situ, kita naik penerbangan dari ke Paris ke Rio de Janeiro. Alhamdulillah Allah pemudahkan perjalanan Cik Nak dan dapat berjumpa dengan suami dekat Brazil. Itulah kisah dia kawan-kawan. Jangan lupa korang subscribe dan tekan nombor notifikasi. Dan juga komen and like video Cik Nak.